Halo Tribuners, bersama saya Samsul Bakri, wartawan Tribun Sulbar.com. Saat ini saya berada di Jalan Trans Sulawesi, Jalan Tokoyo Mamuju, tepatnya di Desa Tokoyo, Kecamatan Tokoyo, Kabupaten Mamuju. Tribuners, di depan saya ini terlihat jalanan berlubang. Jalanan yang berlubang ini tepat berada di tengah jalan. Di Tribuners, ketika melintas di tempat ini, mohon kiranya untuk tetap berhati-hati karena bisa menimbulkan potensi menimbulkan kecelakaan. Karena jalan ini sekitar berjarak sekitar 50 meter dari jembatan Sungai Budong-Budong. Yang sebelumnya sempat saya juga live-kan di ujung jembatan sana, itu terdapat juga jalan rusak atau jalan aspalnya yang gelembung dan berlubang. Nah, dari jarak sana itu jalan yang rusak ini kisar 30 meter. Nah, kita bisa lihat ini para pengendara menghindari lubang tersebut. Jadi memang kalau pengendara baru ataupun orang yang melintas sebelum terlalu paham kondisi jalan di sini, ya bisa saja berpotensi menimbulkan kecelakaan. Karena memang ini jalan di sini memang kita pas melintas di situ, apalagi kalau kendaraan roda dua. Jadi ini juga sekaligus penyampaian kepada para pengendara ketika melintas di wilayah sini, jalan penghubung dalam poros Batu Palu. Tempatnya ini jalan rusak tersebut tempat berada di depan pencucian mobil. Yang mobil roda was atau juga berada tepat di depan kedai Faras. Sebenarnya kita bisa lihat akan seperti apa lagi. Sebenarnya ini adalah jalan Trans Sulawesi yang berada di Mamuju Tengah, Tokoyo Mamuju Tengah. Sedikit mengingatkan Tribuners bahwa dalam berkendara selalu berhati-hati karena keluarga menunggu di rumah.